Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teriring doa kami sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, dimudahkan dalam menjalankan aktivitas keseharian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita kembali belajar di channel ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati ainina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kali ini kami akan berbagi doa mendatangkan rezeki. Rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebagai manusia perlu berikhtiar menjemputnya. Terkadang ada rintangan yang menghadang saat mencari rezeki. Tentu doa ini merupakan sebuah ikhtiar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlunya niat yang tulus, hati yang bersih, dan usaha yang sungguh-sungguh merupakan sebuah keharusan dalam berdoa. Supaya rezeki lancar dan berkah, berikut ini panduan ijazah yang diberikan oleh Habib Lutfi bin Yahya, Rais AM Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Sebuah ijazah amalan doa kepada umat Islam agar mendapatkan rezekinya. Doa ini dibaca setiap sehabis sholat 5 waktu, sebanyak 3 kali agar lebih segera terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min walabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut miskin dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min walabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu dari takut miskin dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang. Setelah membaca doa tersebut, hendaknya dilanjutkan dengan wirid setiap usai sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh. Adapun wirid yang dibaca, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Maha suci Allah dengan segala pujinya. Maha suci Allah yang maha agung, aku memohon ampunanmu. Wirid tersebut dibaca sebanyak 100 kali. Lalu, pegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan sambil membaca, Ya Fattah, Ya Razzaq, Yang Maha Pembuka, Yang Maha Pemberi Rezeki. Demikianlah amalan doa mendatangkan rezeki. Perbanyaklah berdoa dan maksimalkan ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahi ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.